It's Lucas' first birthday! Yay! How is the sugar taste? Do you like it? Selamat datang di vlog Lucas' first birthday! Hari ini tanggal 10 Maret, kita bawa Lucas ke taman di bawah. Wow, yums! How was it? Ada yang bikin kue di sini. Kuenya aku udah request. Sugar dikit ya, sis? Wow, you like it? The whole cake less than 50 grams. Oh, sugarnya? Yeah. Jadi kayak tradisi gitu di Australia, kalau satu tahun anak-anak di sini tuh namanya apa, smash the cake. Jadi kuenya bisa dihancurin, diapain, terserah mereka. Mereka bisa makan karena ini waktunya mereka udah boleh makan gula gitu. Cuma tetap gue requestnya gulanya dikit. Cuma lihat tuh, excited banget tapi mati anjing. Oh, he's sleeping. Lucas sleeping. Ini emang jam napnya Lucas. Katanya yang bikin kue kurang gulanya, Daddy. Ngantuk kali. Ngantuk lah, nak. Mangu, ya mang. Dia memang tidak suka berantakan kayak dedinya kayaknya. Tapi kenapa rumahnya harus selalu berantakan? Berarti kena mamanya, bukan anaknya. Enak aja. Curhatan dari hati. Oh, lihat tuh. Waduh. Wih. Iya. Nenek. Tutup minta aja, Nen. Iya. Oke deh, baiklah. Jadi hari Lucas pertama ini dulu, abis ini kita nap. Nanti kita lanjutin lagi ya keseruan Lucas birthday hari ini. Ayo kita tidur deh. Udah ganteng dia loh. Ntar dulu sayang, itu aku masih belum masukin botol-botol minumnya, dia pegangin. Oke, sini yuk. Biasanya nih aku udah siapin. Hey, what are you doing? What are you bringing us for? Jadi, oh my gosh. Aku udah siapin bekalnya Lucas. Ini Lucas tuh bakal makan ini. Dia suka banget, jadi dikit sih, kecil. Tapi ini nasi, keju, brokoli, dan yang lain-lain. Pasti ntar kita bakalan pesen chips juga kayaknya di sana buat tambahin makanan dia. Susu, sementara pakai plastik dulu. Botol minumnya. Sabar, dia mau lihat. Ya ampun. Sabar, dia mau lihat gajah. Mau ikutan sama singa, harimau, cemilannya Lucas, coba lihat tuh, udah semua. Dan juga minum buat mama ke bapak ke, tapi kayak satu kurang, jadi kayaknya harus bawa gue deh. Secara kalau beli kayak gini juga di luar mahal, jadi stok mineral kita di rumah selalu ada. Jangan sedih ya, di luar yang di dalam juga ada, saya dalam box di situ tertutupin ya. Ya udah, apalagi ya. Kayaknya udah semua sih, sayang. Ada lagi gak sih? Enggak, udah. Let's go. Kayaknya kalau pergi sama anak-anak. Are you ready to go to the zoo? Yeah? Are you ready? What do you want to see? Giraffe? Apa? Oh, jerapah? Gajah? Mau minum ya? Iya, mau minum. Ya ampun, ya. Oke, yuk, let's go. Bentar. Dia suka banget soalnya sayang minum botol. Gaya banget gitu loh, ngikutin orang gede nih. Coba. Bahasa bajunya. Mantas kan, sekali lagi terakhir. Dah, habis itu kita berangkat. Okay, birthday boy, come on. Okay. So let's go. That's it. Hurry up, let's go. Karena hari ini kita akan naik kereta, terus habis itu naik kapal laut ya.
Ferry. Ya kapal laut kan? Ini go. Ya kan. Baik, kita lagi di jalan sekarang mau ke train station. Udaranya adem, langitnya agak mendung ya. Deg-degan kalau hujan nih. Semoga gak hujan ya. Kita gak punya payung soalnya. Tadi yang bikin smash the cake tuh di sini. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Love you. Yeah. Lagi nunggu mama kek ini. Lagi beli makanan dulu seperti biasa. Iya, Nak. Ya udah ya mama kasih cemilan bentar ya. Shush. Tulen ya kalau teriak. Ini. Tangannya masih bersih kan? Iya. Oh, langsung diam. Sikap. Sama lah kita kalau kan. Like mother like son. Kalau enggak ada makanan terus lapar, wah. Bisa berubah orangnya. Agak serem ya. Alright, so sekarang kita masuk lift mau ke train station. Are we on the right side though? Iya. Nikmatnya makan sendiri ya. Ini berdua loh Pak, satu buat bapak. Isinya apa sih? Smoked salmon. Sama? I think cheese kali, nggak tahu pokoknya smoked salmon. Terus mau kasih mau ya? Dua. That's a massive gap, man. Doors closing. That's not normal. Stand clear. Bakalan turun di sini. Karena kita ntar bakal naik ferry itu. Are you excited? Ini udah jam makan siang yang lukis. Jadi, oh, Harbor Bridge. Habis ini aku harus kasih dia makan. Nah, ini kalau misalnya aku sendiri bawa lukis kayak begini nih caranya tuh. Kalau keluar kita harus mundur. Wah, ini mah enak ini. Ada gininya. Biasanya nggak ada. Abis naik kereta, sekarang kita lanjut naik ferry. Yeay! Ini dia Wharf 2, jadi kita bakalan nyebrang di sini. Ini kayak pertama kali Lucas naik ferry nih, karena terakhir masih di perut. Coba lihat tuh sayang, tarung baju 11.50. Ini tuh deh. Kita udah di apa sih namanya ini? Wharf. Pelabuhan ya? Apa ya? Pelabuhan. Tapi pelabuhan kecil gitu. Jadi kita lagi nunggu tuh mungkin kapal kita yang itu kali sayang. Look. Oh iya ya. Dari yang kanan apa yang kiri? Makan.
sorry. Itu fake news. Hah? Bukan yang itu. Yang ini. Bukan yang itu juga ya. Sepertinya ini ya, kayaknya. Ye, kita masuk ke ferry. Banyak juga ya yang mau ke Tarongga Zoo. Tuh, kalau di public transport harus pakai masker. Kalau enggak didenda. Wow, noise. Kita udah turun dari ferry. Kita lagi ngantri. Strollernya gimana sayang? Cukup gak? Oke. Mana kita ini, Nak? Apa ini? Loh, itu kok gak ditutup itunya? Mungkin kita kerajinan. Ini lipat. Kalau gitu gua enggak lipat ya. Udah ngejip ya dia hari ini. Wow. Anyway. Ini kita naik kita. Sini. Look at that sun. It looks cool. Where are you born? Look at the monkey. Look at the monkey. Gajah. Gajah. Gajahnya pipis. Wow. Look, tuh gajah tuh. Tuh. Yang mau diminum. Oh, itu minum pipis. Lagi ada jiraf kan biasanya. Ih, ada burung. Wow, ada burung. Ih, ada manusia. Hey, where are we, son? Birthday boy? Where are we, birthday boy? Where are we, birthday boy? Are we in? Oh, we gotta go. Wow, look at the view. Kita mau ngeliat jerapah dulu. Lihat apa aja deh yang ada depan mata. Yang penting anaknya doyan. Oh itu tuh jerapah. Wow. Ya, African lion-nya tutup. Iya, tutup. African lion yang enggak bisa lihat singa. Rese banget sih. Ya. Rugi berapa sayang? Harga tiket pesawat, harga tiket berapa? Berapa? 800-an. $85. Berapa sih? $800.000 satu orang. Bang Hansen. Parah nih, Bang. Oke. Okay.
Bapak kayak lapar, jadi kita mau makan dulu. Makanannya sih gitu doang sayang. Ya udahlah ya, mengganjal ya. Tapi kayaknya bisa deh itu beli yang potato wedges tuh buat Lucas. Aku pesenin potato wedges nih buat Lucas dan gak banyak juga itunya, kayak micinnya gitu, saltnya. Dan karena juga udah setahun, udah boleh. Yeay. Agak ngantuk ya bun, tapi lapar mau dikasih makanan. Hmm, do you like it? Do you like it, Lucas? Hmm. Ini es coklat sharing. Karena air putih tetap ini mineral. Udah selesai makan. Tuh ada gajah. Gajah dari Asia loh. Gajah, apa nak? Gajah. Sayang banget tutup. Jadi ini kalau buka kita bisa ngeliat gajahnya dimandiin di dalam. Banyak banget yang tutup hari ini sayang. Anjing laut tutup. Akuarium tutup. Tiger, tiger. Coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Mana? Lihat depan mata dulu deh. Tiger. Please dong buka. Rugi bandar nih bun kalau tutup semua. Ih Sumatera loh. To Sumatera, explore your wild side. Bangga gak tuh jadi orang Indonesia. To Sydney. Ih namanya Kartika. Hai Kartika. Hai. Oh ini pesawat ya? Silukis takut gak coba lihat? Enggak. Oh iya, welcome bus. Oh ini yang famous di TikTok itu loh sayang. Ya ampun, ini tau ternyata. Iya. Semua orang ngirimin gue, ada orang bikin TikTok gitu ke sini. Jadi kan ini ala-ala Indonesia kan. Tuh warung. Tuh bawa Lucas di sini. Eh, aku mau foto dong sayang Lucas di depan kayak warung gitu. Assalamualaikum. Biasanya gitu kalau di warung di Indo, ya ampun. Gitu loh, Nak. Nak, lihatnya. Keren banget. Ih, keren banget sih. Lagi tidur. Lagi nap, nap. Aduh, 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 aduh. Ini namanya harimau. Harimau. Tiger. Harm. Gimana bunyi tiger, Daddy? Tigernya bobo. Iya. Si tiger bobo, Nak. Ih, si tiger lihat-lihatan ya. Posisinya lagi oke banget loh. Coba ntar kamu kayak dia, saya aku fotoin Lucas lagi lihat-lihatan sama tigernya ya. Wow, look Lucas, there is a tiger. Harimau tuh. Harimau. Bagus ya sayang. Bagus tigernya kayak namanya Kartika mamanya. Ada mawar sama tuh tengah malam. Tengah malam sama pemanah anaknya tiga. Pemanah what are you? Yang manahnya orang yang manah. Jadi bangga ya ini orang Indonesia ya. Iya loh, keren banget. Iya, di sini kayak ditunjukin banget ini gitu. Siapa dia? Kasih Mas. Arif Rubianto. Terima kasih. Kalau ada yang tahu yang nonton vlog ini saudara atau temannya Mas Arif Rubianto. Terima kasih loh. Bangga kita tuh. Nih dijelasin lagi tuh. Sumatera Tiger.
Nggak jadi rugi, nggak jadi rugi. Pas kita lewat bagian ini, mereka kayak lagi siap-siap mau buka. Jadi kita langsung cepet-cepet ngantri. Kita langsung pada paling depan nih, lumayan udah ngantri banyak. Tuh, ntar lagi dibuka. Oh, yeay! Kita bakal nonton pertunjukan anjing laut. Okay. Just around left hand side, so under the umbrellas. Okay. Thank you. Bener-bener pertama banget nih masuk. Katanya boleh bawa prem. Ada tempat prem di belakang. Kalau di depan agak-agak kena cipratan-cipratan dari pertunjukannya ntar. Wah, aku bisa nenenin juga sih sayang di sini ya. Kalau misalnya Lucas cranky mau mau nenenin, iya. Yay! Yeah, look at the view, Daddy. Sekarang kita lagi di rumah, lagi persiapan buat tiup lilin buat Lucas. Ini ada keluarga kita di sini. Halo semua. Halo. Halo Oppo. Halo Hansa. Hai. Oke, so before kita tiup lilin, we just want to say thank you everyone for coming today to celebrate Lucas's first birthday. Yay! Yay! Lucas. So we're just grateful for you guys as well for your support with Lucas during COVID season as well. For those of you guys come to the house, Anan Tulang, makasih banget buat datang ke rumah juga. Lucas masih kecil banget dan kita masih keliru. Keliru apa sih? Keliru. Bukan keliru. Bingung. Bingung. But you know, Dad, also thank you for your support. Inang as well. And Hansen, Aronda, and everyone else. You know, thank you for being part of our lives and especially Lucas's first year. And we pray for many, many more years ahead. Yeah, amen. So, Dad, do you mind just leading us in prayer? Happy birthday. Nyanyi dulu. Happy birthday. Ini pertama kali, sorry. From Lord today for Lucas, to give Lucas health, to give Lucas strength and growing in the hand of God. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, kami mengucap syukur di sore hari yang berbahagia ini, Tuhan, karena berkat-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau telah adakan bagi keluarga di rumah ini, keluarga Andy dan Aca, di mana Tuhan Lukas boleh merayakan ulang tahunnya yang pertama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ini ada yang minum ya, kalau mau. Jauh banget dari itu. Hah? Jauh banget dari itu. Hah? Enggak, di sini ada, Bang. Oh, ada sini. Di sini ada. Oh. Kelar juga hari ini. Wow, what a long day. Hari ulang tahunnya Lukas yang pertama. Maaf nih, penampilan udah gak karuan. Dari pagi sampai malam, yang penting Lukas happy, senang, juga bisa kumpul sama keluarga, didoain juga. Juga keluarga dari Indo via Zoom. Cuma sekarang yang jadi PR adalah bersih. Aku pengen juga ngasih tau kalian, kemarin kan ada yang nanya tuh, Kak, gimana sih buang botol-botol yang ini? Botol-botol yang biasa kita minum. Jadi di sini itu, oh, sebelum nyampe ke sana, tadi juga saudara kita nanya kayak, "Hah? Emang ini beneran ada di sini?" gitu. Kayak dikira kita bawa dari Indo gitu. Ini mineral beneran ada di Australia. Gue bilang ada di seluruh dunia tuh, ada termasuk di Australia. Itu jadi memang produk Indonesia kan bisa ditemukan di sini sampai off ke Australia. Dan enggak cuma di New South Wales aja, tapi juga sampai di negara bagian Australia lainnya. Jadi makanya aku nyetok lime mineral, aku juga suka kasih ke Lukas, dan aku juga suka karena udah pasti terjamin kebersihannya, dan juga aku berasa kayak enak aja gitu loh minum air yang dari botol, karena sebenarnya ini adalah air minum aku juga biasanya, ini adalah tap water, air dari keran, jadi ntar dia di filter kita minum. Cuma kalau disuruh pilih, pastilah aku pilih air mineral. Lukas juga sama sekarang masih aku kasih air mineral, dan kalau pergi pun aku selalu bawa ini. Gimana sayang, lime mineral? Ada rasa manisnya. Luar biasa gak tuh lagi gue. Kamu udah mau buang sampah belum sekarang? Aku pikir kamu yang mau buang. Enggak, aku mau nunjukin di vlog, kan kita gak pernah ya nunjukin. Jadi sebenarnya ini menurut aku seru sih, kayak cara ngebuang sampah di Australia itu dibagi. Jadi ada yang memang ini di recycle, ini botol-botol yang udah kita pakai nih. Ini recycle, ini juga sebenarnya mesti recycle. Ini juga nih es krim. Biasanya tuh aku bakalan ada dua tempat, yang ini nih dari sini yang recycle, sebelah kiri yang wasted gitu. Ntar ya aku tunjukin nanti waste, pembuangannya. Iya benar, general waste. Apa kok ngomongin waste ya? Nanti aku bakal tunjukin gimana kita cara gimana kita buangnya. Oke. Kita lagi buang sampah, dan seperti inilah sehari-hari cara kita buang sampah. Nah, nih. Jadi, kalau di Australia, tong sampah yang warna kuning itu adalah yang buat di recycle, dan ini adalah yang ada tulisannya kan, garbage cute room. Itu sampah-sampah yang emang makanan, gak boleh yang kayak baju, boxes, styrofoam tuh gak boleh. Jadi ini yang general waste. Nah ini tuh kita buang itu lah mineral yang di dalam punya kita juga ya. Gitu guys. Ini garbage room.
Udah malam banget. Capek banget sih. Tapi perayaan ulang tahun Lukas belum selesai. Masih ada satu lagi. Karena kita juga bikin birthday Lukas party hari Jumat, besok lusa, yang banyak orang dan lumayan persiapan niat lah gitu. Dan aku juga akan bikin vlog ya. Terima kasih yang udah menonton. Semoga kalian menikmati vlog kita.